wabarakatuh dan selamat malam. Malam ini adalah malam terakhir dalam perjalanan pulang ke JFC dan memunggah ikan. Apa yang ada dipaparkan sini ialah tentang baju ni. Baju ni penuh dengan darah ikan-ikan ayah. Dikatakan darah ikan ayah sangat pekat dan tak boleh hilang bila kena baju. Tambahan pula baju berwarna putih. Okey. Jadi penuh darah. Tadi membantu awak-awak mengerjakan ikan ayah tengah gelombang-gelombang. Jadi tu tidak boleh nak mengelak. Banyak baju yang kena darah. Kita cuba cuci tengok betul tak apa yang diperkatakan oleh awak-awak bahawa darah ikan ayah ni sangat sangat degil untuk dihilangkan pada baju. Jadi saya rasa apa yang disampaikan itu benar. Maka kepada rakan-rakan yang bermain ikan ayah, jauhi darahnya kerana darahnya sangat pekat dan sukar untuk dihilangkan bila terkena baju. Okey, apa lagi? Kita nak tengok ekon jet masak. Masak mie rebus malam ini. Sebelum kita sampai ke JT lebih kurang 12 jam lagi. 12 jam lagi perjalanan bot ini menuju ke Kuala Terengganu dari Kemaman, dari perairan Kemaman. Jadi ada tengok abang Jek tengah masak. Itu dia abang Jek tengah nak masak. Ini rebus. Dapat dalam perjalanan. Tune diharap suara dapat jelas jelas. Apa awak ni? Okey. Berjumpa lagi. Okey, kita nak masak malam untuk kali terakhir sebelum sampai ke JT. Kita tengok abang Jet kita sedang masak. Oh, tumpuk. Tulang. Okey, kita tengok nanti mie rebusnya macam mana.
Oke, kita tunggu dia panas dulu. Right. Ini dipetakan. Videokan situasi memasak yang sebenarnya. Kalau sebelum ini memang sibuk sangat. Cici memancing dan cici menangkap ikan. Alright, kita tengok lagi. Kami ni lebat satu ke dua? Dua banyak ni. Bila dia dia kena ni kepal banyak. Satu tu. Sekilo kan? Apa orang makan? Entah apa bahan orang makan. Aku apa ni? Ada lemi dia lembut eh? Ha. Kalau tau. Saya nak lalu eh. Tak ambil jalan eh. Dari kemari kena kena tu ni. Dah makan. Ni kuning. Ni kuning. Okey. Cuci dulu. Thank you.
Ah, memang sedap. Kuahnya cukup lah. Siu. Jadi saya ambil semua. Pada muka dia orang. Okey. Kita bawa lari dia punya kuah. Okey. Ini fish ball tadi. Ikan tongkol. Isi ikan tongkol yang jadi ikan fish ball. Kita tengok rasa. Memang sedap ikan tongkol. Rasa kuah dia pula. Baik, memang sedap. Alhamdulillah, rezeki Allah pada malam ini dalam perjalanan pulang ke Kuala Terengganu dari Kemaman. Jadi kalau siapa-siapa naik boat jet, trip-trip memancing kelak, bolehlah minta dia masak mie rebus ala Terengganu. Sebenarnya Cik Cik ni banyak resepi ya. Ada sup tulang, ada nasi lemak, dan macam-macam. Jadi pada malam ni berkesempatan merasai mie rebus ala Terengganu ni, wasi Terengganu. Jadi kita tengok nanti ramai-ramai kita makan macam mana keadaannya. Bye, stay tuned. Maknanya dah boleh nak makan. Sedikit sejuk suam belum saya habiskan. Apa lagi?